Bang, powernya tekong Perak Bison yang Thailand tu bang. Siapa tu? Nipis gila, naik lagi guys. Tak habis lagi guys. Itulah antara yang saya banyak terima WhatsApp dan juga Messenger bertanyakan, siapa tekong Perak Bison yang meletup-letup tengah main sekarang ni? Nah, tahu siapa dia? Jom dengar video ni sampai habis. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muhsin Hamdan, kita di Bola Rotan TV. Ha. Tekong Perak Bison yang berdentang dentum daripada Thailand tu, nama ni adalah Jakrit Ting Ban Bon. Bunyi lain macam nama dia, Jakrit Ting Ban Bon. Tapi nama popular sebenarnya dipanggil sebagai Pisit. Ha, pemain muda daripada Thailand ini merupakan seorang anggota polis di Thailand. Sebab itu dia tak terlibat tentang isu pengambilan semula pemain-pemain Navy yang sudah pun berdaftar di STL. Dan rupa-rupanya saya bilik balik saya punya koleksi video. Saya pernah record lah Mamat ni main. Rupanya si Pisit ni pernah beraksi ketika kejohanan di Perdah, beraksi bersama pasukan Terengganu. Bersama dengan seorang killer Thailand pontongan terbalik juga. Oh, memang dahsyat player ni. Baik, kali ni first ball Choi untuk Rusli. Baik, Pisit ataupun Jakrit ni pula sebenarnya adalah antara pemain top 3 taekwong di Thai League. Dan penyertaan dia dalam Perak Bison nampaknya sangat memberikan kesan. Servis dia jarang buang, defend dia baik. Hoi. Dan saya rasa kemunculan dia di STL kali ni akan membuka mata ramai orang bahawa pemain ini walaupun tak muncul untuk sukan C ke sukan Asia ke, tapi Jakrit memiliki kelebihannya tersendiri. Tak percaya? Tengok video ni. 17 mata hari 20, maknanya peluang ni akan hit ke tiebreak. Itu first ball dia kemas. Ball. Oh, atas kaki dia boleh buku. 11-13, 2 mata pula terpisah. Pertahanan daripada pasukan final ni nampaknya bagus. Dia beli shot. Punya yakin dia. Baiklah first ball si Rusli ni. Dalat. 15 sama guys, 15 sama. Tie break pun main 21 eh. Baik kali ni Rusli diram. Tak dapat. 19 sama guys, 19 sama. Gigit ni. Faisal baik first ball. Rusli menunggu. Satu perkara yang menarik mengenai Jakrit ini ialah walaupun pembaling bagi Perak Bison adalah Nur Aizat Nordin, walaupun sering dikaitkan dengan Nur Aizat Nordin ni susah nak dapatkan balingan konsisten, tapi nampaknya Jakrit membuktikan sebaliknya. Walaupun lambungan dia kadang sampai kadang tak sampai, tetapi kebolehan tekong seperti Jakrit ataupun Pisit ini mampu menyesuaikan servis-servisnya. Dan yang paling best, kita tengok dia punya defense, memang mantap. Mungkinkah ini akan memberikan kelebihan untuk Perak berada dalam top 4 untuk STL 2023? Saksikan seterusnya perlawanan STL 2023. Sepak takraw Malaysia semakin meriah dengan pemain-pemain yang peringkat permainan mereka jauh lebih baik. Sekalinya sepak takraw hanya di Bola Rotan TV. Kocong-kocong. Ini akan menyebabkan siapa kalah tidur ni guys. Tie break ni. Hui. Faisal Matai. Oh, first ball baik. Ball.